Halo Sobat PTK Channel, kembali lagi bersama kami di saluran PTK Channel. Kali ini kami akan menginformasikan hasil pertandingan klasemen terbaru Pekan 1 dan 2 PRI Liga 1 2022-2023. Berikut ini jadwal pekan yang kedua. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal pekan yang kedua, pertandingan pertama PSM Makassar berhadapan Bali United Trans Nusantara versus PSS Sleman Jumat 29 Juli 2022 live di Indosiar. Di hari Sabtu, Arema FC versus PSIS Semarang, Barito Putra versus Borneo FC, Sabtu 30 Juli 2022. Di hari Sabtu, Persib Bandung versus Madura United, Sabtu 30 Juli 2022 jam setengah 9 malam. Persik Kediri versus Bayangkara FC, Minggu 31 Juli 2022. Persija Jakarta akan menghadapi Persis Solo Minggu 31 Juli 2022 jam setengah 4 sore. Dilanjutkan Dewa United versus Tira Persikabo. Di hari Senin, pertandingan terakhir Persebaya akan menghadapi Persita Tangerang Senin 1 Agustus 2022 jam setengah 9 malam live di Indosiar. Berikut ini hasil lengkap PRI Liga 1 pekan yang pertama. PSIS Semarang imbang versus Trans Nusantara. PSS Sleman kalah 1-2 dari PSM Makassar. Madura United 8-0 versus Barito Putra. Bali United menang 1-0 versus Persija Jakarta. Borneo FC menang 3-0 versus Arema FC. Bayangkara 2-2 versus Persib Bandung. Persis Solo kalah 2-3 dari Dewa United. Persita Tangerang menang 2-0 atas Persik Kediri. Kemudian di pertandingan terakhir, Tira Persikabo berhasil mengalahkan tamunya Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Berikut ini klasemen hingga pekan yang pertama. Berikut ini daftar top skor hingga pekan yang pertama. Luis Marcelo memimpin dengan raihan 3 gol. Irjan Pluing, Ahmad Nur Hidayat dengan raihan 2 gol. Itulah hasil pertandingan Liga 1 pekan yang pertama dan jadwal lengkap pekan yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia olahraga.